Bulan Ramadan menjadi momen spesial untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Salah satunya yang diselenggarakan Ayo Media Network Rabu sore. Mereka berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti asuhan dari kota dan kabupaten Bandung dengan mengadakan buka bersama di salah satu hotel di kota Bandung Rabu sore. Sebagai salah satu bentuk implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan, Ayo Media Network yang terdiri atas beberapa portal media, salah satunya ayobandung.com, menggelar acara buka bersama anak panti asuhan di salah satu hotel di kota Bandung Rabu sore. Setidaknya ada 500 anak asuh dari 17 panti asuhan yang diundang dalam kegiatan itu. Dan apresiasi yang tak terkira, mudah-mudahan. Para anak panti asuhan yang tidak hanya yatim piatu tapi juga kaum duafa ini antusias dan gembira mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Ayo Media Network ini. Apalagi ketika sebagian dari mereka mendapatkan THR dari pimpinan Ayo Media karena berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Menurut founder Ayo Media Network, Rudi Soekarno, kebahagiaan yang tercermin dari anak-anak tersebut membuat pihaknya turut berbahagia. Kegiatan ini sebagai bagian dari Ayo Media untuk terus terpacu meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan solidaritas dan kesetia kawanan sosial, terutama bagi karyawan mereka terhadap lingkungan sosial. Pihaknya tak ingin Ayo Media berkembang hanya untuk kesejahteraan perusahaan, tapi juga harus punya dampak bagi lingkungan sosial. Ya, kalau tujuan acara ini adalah yang pertama karena memang kami punya tanggung jawab sosial ke lingkungan. Jadi salah satunya itu kami implementasikan dalam bentuk berbagi kebahagiaan dengan mengundang adik-adik anti berkumpul di panti asuhan untuk buka bersama. Yang pertama dan yang kedua adalah sebagai bagian dari kami juga untuk terus terpacu meningkatkan tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat dan juga meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial terutama bagi karyawan-karyawan kami terhadap lingkungan sosial. Jadi kita tidak ingin perusahaan ini berkembang hanya untuk kesejahteraan perusahaan tetapi harus punya dampak terhadap lingkungan. Rudi berharap Ayo Media terus diberi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti asuhan. Kegiatan buka bersama anak panti asuhan itu merupakan kali kedua yang diselenggarakan Ayo Media. Sebelumnya tahun lalu, kegiatan diselenggarakan dengan mengundang 30 anak panti asuhan di Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.